kita saksikan recap terlebih dahulu sebelum kita menyaksikan podium bagi Wira KBS ini. Dua pelumba yang kita berikan tumpuan tadi itu adalah Akif Abdullah dan Adi Putra Anaha, kerana mereka yang ini mengungguli perlumbaan dalam kategori ini, tapi bermula dari petak di belakang, di pertengahan, dan tapi di peringkat awal mereka bermula dengan baik dan mengejar kelompok di hadapan, dan terutama bagi Akif Abdullah yang dapat untuk mengintai kelompok di hadapan dengan Faris Putra, Aiman Hafiz, Adif Arsyad, Ryan Kardani, Jamil Aiman yang berada dalam kelompok hadapan yang mereka mengepalai perlumbaan ini. Mereka memimpin perlumbaan ini. Kesilapan sedikit yang dilakukan oleh Akif ini adalah daripada yang pertama tadi, senyian yang pertama, tapi selepas itu dia berjaya untuk berada dalam kelompok hadapan, dan seketika dia pernah berada di hadapan sedikit untuk sampai ke jagoan pertama, tapi dia tak suka untuk menyaingi Faris, Aiman, Akif, Ryan dan juga Syami dalam perlumbaan senyian yang ketiga ini, yang mana tepat ke-6, tepat ke-7 dan ke-8 tinggalkan agak jauh di belakang 5 saat mereka tinggalkan. Dan kita dapat lihat Aiman Hafiz yang memberikan tekanan. Aiman Hafiz yang DNF dalam dua perlumbaan yang pertama, tapi kali ini dia berada di depan memberikan tekanan kepada dua pelumba pasukan Tekuan Racing, Faris Putra dan juga Ryan Kardani, sentiasa berada dalam tunjukkan podium di peringkat awal perlumbaan. Dan di final lap tu nampak Faris Putra yang menjadi dia dapat keluar dari kumpulan ini, dapat untuk melarikan diri dari kumpulan dan Aiman Hafiz. Ryan cuba untuk mengejar, dia tidak dapat untuk melepasi Adib Arsyad.